Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada hampa semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan aksi Liga di Eropah. Liga Perdana Inggeris, Nottingham Forest menang 2-1 ke atas pasukan Sheffield United. Fulham tewas 3-0 kepada pasukan Brentford. Liverpool menang selesa 3-1 ke atas pasukan Bournemouth. Manchester City menang 1-0 ke atas pasukan Newcastle United. Pasukan Wolves tewas 4-1 kepada pasukan Brighton. Spurs menang selesa 2-0 ke atas pasukan Manchester United. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Aksi La Liga. Real Madrid menang 3-1 ke atas pasukan Almeria. Osasuna tewas 0-2 kepada pasukan Athletic Club. Dan berikut adalah kedudukan semasa aksi di La Liga. Bundesliga Jerman. Bayern Munich menang 4-0 ke atas pasukan Werder Bremen. Bayer Leverkusen menang 3-2 ke atas pasukan RB Leipzig. Borussia Dortmund menang tipis 1-0 ke atas pasukan Köln. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Serie A Itali. Napoli menang 3-1 ke atas pasukan Frosinone. Fiorentina menang 4-1 ke atas pasukan Genoa. Inter Milan menang 2-0 ke atas pasukan Monza. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. JDT kesuku akhir selepas belasah pasukan Kelantan 15-1. Aksi timbal balik Piala Malaysia menemukan dua pasukan iaitu JDT dan juga Kelantan FC. Menyaksikan pasukan JDT layak untuk kesuku akhir. Perlawanan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Menyaksikan anak didik Tanus Sulari turun dengan beberapa perubahan dalam kesebelasan utama mereka. Berbanding dengan perlawanan sebelum ini, Harimau Selatan berada dalam kedudukan selesa dengan kelebihan 4 gol selepas merekodkan kemenangan 5-1 di Stadium Sultan Muhammad ke-4 tempoh hari. JDT terus membuktikan dominasi mereka berdepan dengan pasukan Direct Warrior apabila memulakan pesta gol pada minit ke-21. Menerusi Berson da Silva, pemain import terbaru pasukan JDT, Takahiro Kunimoto juga berjaya meledak 2 gol dalam perlawanan ini dengan Berson berjaya menjaringkan hat-trick. Juan Muniz menambah derita pasukan Kelantan dengan jaringan kelima pada minit ke-54 serta Alberto Fernandez menjaringkan gol ke-7 hanya 2 minit berselang. Arif Aiman menyumbat gol ke-8 manakala SR Hadi melekatkan kemenangan 10-0 pasukan JDT pada minit akhir perlawanan. Kelantan tewas dengan agregat 15-1 sekaligus membadangkan rekod sebelum ini iaitu 8-0 ketika tewas dengan pasukan Terengganu FC. Sabah tepati ramalan ketepikan kunci City untuk layak ke suku akhir Piala Malaysia. Sabah FC memastikan kemarahan mereka ke suku akhir Piala Malaysia 2023 apabila berjaya untuk mengalahkan pasukan Kuching City secara agregat 4-1 di Stadium Likas malam tadi. Pasukan bimbingan jurulatih baru iaitu Adil Syahrin tunduk 3-0 kepada pasukan Sabah pada perlawanan pertama dan berazam untuk bangkit dalam perlawanan kedua ini. Sabah yang beraksi di gelanggang sendiri jatah menggunakan kelebihan itu selepas berjaya menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-27 melalui Rizal Ghazali. Kuching City berjaya menyamakan kedudukan pada separuh masa kedua melalui jaringan Ramesh Laiban Huat yang mudah menanduk masuk bola untuk meneruskan karir Fahmi Cik Mat. Jurulatih pasukan Sabah, Datuk Ikin Sui, melakukan sedikit perubahan dengan memasukkan Pak Tesu, Stoke Wilkin dan juga Fahar Roslan untuk memastikan momentum kembali kepada pasukan tuan rumah. Keputusan seri satu sama itu bagaimanapun kekal sehingga usia penamat sekaligus menyikirkan pasukan Aidil Syahrin membolehkan Sabah marah ke suku akhir nanti untuk bertemu dengan pasukan Perak nanti. Kita ke aksi bola sepak di Eropah. Liverpool lega bangkit atasi pasukan Bournemouth di Anfield. Liverpool terpaksa memilih jalan sukar sebelum mereka berjaya meneruskan pasukan Bournemouth 3-1 di tempat sendiri malam tadi. Bournemouth yang dibelasah 9-0 pada musim lalu oleh Liverpool sudah pasti turun dengan corak permainan yang berbeza di bawah setuhan jurulatih baru mereka iaitu Anthony Iraola. Mereka berjaya mengejutkan pasukan tuan rumah seawal minit ketiga selepas Antoine Semenyo berjaya merambat deras untuk meneruskan Alisson Becker. Anak buah juga keluar kembali bernafas selepas Luis Diaz berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-27 permainan. Sebelum Mohamed Salah berjaya menjaringkan gol kedua pada minit ke-36, hasil tak pandang kurang kemas Neto ketika menyelamatkan sepakan penalti pemain antarabangsa Mesir itu. Malam buat tuan rumah apabila Alisson McAllister terpaksa dibuang pandang selepas berlaku terjahan keras terhadap Rodwell pada minit ke-58. Tetapi itu sedikit pun tidak melemahkan semangat Liverpool apabila Diogo Jota berjaya melekatkan kemenangan selesa 3-1 ke atas pasukan Bournemouth menerusi jaringannya pada minit ke-62. Tugas sukan menanti Liverpool apabila akan bertemu dengan pasukan Newcastle United di St. James Park minggu hadapan, manakala Bournemouth akan berdepan dengan pasukan Spurs di laman sendiri nanti.
Spurs kejutkan pasukan The Red Devil. Tottenham Hotspur yang seri 2 sama dengan pasukan Brentford dalam perlawanan pembukaan Liga musim ini berjaya mencuri tumpuan dalam aksi minggu ini selepas mereka berjaya menewaskan calon juara EPL musim 2023-2024 dengan jaringan 2-0 di Stadium Tottenham Hotspur Stadium awal pagi tadi. Kedua pasukan beraksi dengan menarik pada separuh masa pertama dengan Manchester United gagal menyempurnakan beberapa peluang keemasan untuk mereka mendahului perlawanan. Spurs juga mempunyai beberapa peluang terhidang, tetapi ketangkasan penjaga gol baru mereka, Andre Onana, berjaya menafikan peluang tersebut. Spurs mengandalkan serangan pada babak kedua dan hasilnya, jaringan Papi Mantasa pada minit ke-49. Sandro Martinez pula tertampan masuk bola ke gawang sendiri untuk gol kedua pasukan Spurs pada minit ke-83. United akan bertemu dengan pasukan Nottingham Forest selepas ini dan diharap dapat mengembalikan semula momentum kemenangan pasukan tersebut. Newcastle tumpas 1-0 kepada pasukan Manchester City. Manchester City yang turun dengan barisan terkuat mereka untuk menentang pasukan kendala Eddie Howe di Etihad menyaksikan mereka berjaya meneruskan pasukan tersebut dengan jaringan 1-0. Penguasaan bola jelas milik pasukan Manchester City walaupun ada sesekali Newcastle United menggunakan counter attack untuk menghukum kealpaan barisan pertahanan City. Julian Alvarez berjaya menjadikan satu-satunya gol dalam perlawanan ini pada minit ke-31 hasil bantuan daripada Phil Foden yang sudah cukup untuk memberikan 3 mata penuh buat Pep Guardiola. City akan berdepan dengan pasukan Sheffield United dan dilihat tidak berdepan dengan masalah untuk meneruskan pasukan yang baru dan naikkan ke Liga Perdana Inggeris itu nanti. Messi bawa Inter Miami juara Piala Liga. Lionel Messi dan juga rakan-rakan telah berjaya membantu pasukan Inter Miami untuk menjulang Piala Liga buat kali pertama. Bagaimanapun, Inter Miami perlu menunggu sehingga minit ke-23 sebelum Messi menjadikan satu gol cantik daripada luar kotak penalti untuk meletakkan Inter Miami di hadapan dengan jaringan 1-0. Bagaimanapun, pasukan Nashville FC berjaya menyamakan kedudukan melalui Fabrice Picot pada minit ke-57 permainan. 90 minit tidak dapat menentukan pemenang dan selepas penentuan sepakan penalti yang cukup dramatik, Inter Miami berjaya memenangi Piala Liga menerusi penentuan sepakan penalti dengan keputusan 10-9. Dengan ini, Messi secara rasmi telah menjadi pemain dengan koleksi trofi paling banyak dalam sejarah, memintas rekod Daniel Alves sebelum ini iaitu 43 trofi dengan menambah satu lagi koleksi trofi iaitu 44 trofi. Jude Bellingham terus kuasai La Liga. Jude Bellingham sekali lagi membuktikan kualiti yang dia ada dengan membantu pasukannya untuk meneruskan pasukan Almeria 3-1 awal pagi tadi. Dia berjaya untuk menjadikan 2 gol untuk meletakkan pasukannya kembali mendahului perlawanan selepas mereka ketinggalan seawal daripada minit ketiga melalui jaringan Sergio Arribas. Bellingham kemudian memberikan bantuan untuk Vinicius Junior untuk menjadikan gol ketiga pasukan untuk memastikan kemenangan kedua berturut-turut dalam misi mereka untuk merebut kembali tahta La Liga pada musim ini. Paris Saint-Germain masih lagi gagal untuk temui rentak kemenangan. Paris Saint-Germain yang sudah kembali mendapat sentuhan daripada penyerang hebat mereka, Kylian Mbappe, masih lagi buntu untuk mencapai kemenangan pertama mereka. Kali ini mereka hanya mampu mencatatkan keputusan seri satu sama dengan pasukan Toulouse, walaupun mereka sebenarnya berpeluang cerah untuk menang dalam perlawanan ini. Kylian Mbappe yang masuk menggantikan Kang Ili pada separuh masa kedua berjaya meletakkan pasukan PSG di depan menerusi sepakan penalti pada minit ke-62. Kesilapan yang dilakukan Ashraf Hakimi dalam kotak penalti menyebabkan mereka menghadiahkan pula sepakan penalti kepada pasukan lawan dan ianya mudah untuk disempurnakan oleh Zakaria Aboukhlal. Keputusan satu sama itu kekal sehingga ke usia penamat dan Kylian Mbappe masih lagi belum berada dalam kesebelasan utama pada dua perlawanan awal ini di mana menyaksikan mereka sudah tercicit 4 mata setakat ini. Napoli tidak berapa masalah dalam aksi pertama Serie A musim ini. Napoli tidak berapa dengan masalah untuk perlawanan pembukaan Serie A pada musim ini apabila berjaya menang selesa 3-1 ke atas pasukan Frosinone. Mereka bagaimanapun dikejutkan oleh gol lawan Frosinone apabila Abdul Haroui berjaya menjambunakan sepakan penalti seawal minit ke-7 permainan. Tersentak dengan itu, Napoli terus mengadakan asakan dan akhirnya mereka berjaya memperoleh gol penyamaan pada minit ke-24 menerusi jaringan Matteo Politano. Mereka berjaya menjadikan gol kedua tidak sampai 10 minit kemudian tetapi dinafikan oleh VAR akibat offside. Victor Osimhen bagaimanapun meneruskan rentak semulanya musim lalu apabila berjaya meledak 2 gol untuk membantu pasukan Napoli mudah mengatasi pasukan Frosinone dengan jaringan 3-1. Mereka dijangka tidak berdepan dengan masalah untuk bertemu dengan pasukan Sassuolo pada perlawanan kedua nanti sebelum berdepan dengan cabaran sebenar iaitu menentang Lazio selepas itu. Inter Milan cuba dapatkan Benjamin Pavard. Inter Milan dilaporkan sedang mengadakan perbincangan dengan pihak Bayern Munich berkaitan dengan minat mereka untuk mendapatkan Benjamin Pavard. Pemain itu juga sudah menyatakan hasratnya untuk berhijrah dan mahukan perkara tersebut dimutamakan dengan segera. Alexander Mitrovic sah sertai pasukan Al-Hilal. Penyerang pasukan Fulham, Alexander Mitrovic
Sah menyertai pasukan Al-Hilal selepas Kelab Arab Saudi itu bersetuju dengan yuran pembinaan sebanyak 50 juta euro yang telah pun ditetapkan. Mitrovic diberikan kontrak sehingga 2026 dan sudah pasti dia gembira dengan perkara tersebut. Ten Hag sahkan dua pemainnya akan tinggalkan pasukan. Pengendali pasukan Manchester United, Erik Ten Hag, mengesahkan yang dua pemainnya, Brandon Williams dan juga Donny van de Beek, akan meninggalkan pasukan tidak lama lagi. Dia berpendapat, sudah sampai masanya untuk melepaskan pemain yang sudah pun tidak mempunyai keinginan untuk bermain dan membantu pasukan pada ketika ini. West Ham baru dapatkan Mavropanos. West Ham masih lagi belum selesai lagi dalam jendela perpindahan kali ini apabila mereka mengumumkan yang mereka berjaya mendapatkan seorang lagi pemain, iaitu Konstantinos Mavropanos yang sebelum ini bermain dengan pasukan Stuttgart. West Ham bersetuju untuk membayar sebanyak 20 juta euro bersama dengan 5 juta euro lagi add-on, dengan 10% pembelian akan menjadi milik Arsenal kerana Mavropanos pernah bermain bersama pasukan Arsenal. Dengan ini, usaha mereka untuk mendapatkan Harry Maguire dikatakan tamat. Otavio akan ke pasukan Al-Nas. Pemain pasukan Porto mengesahkan yang dia sudah pun bersetuju secara lisan untuk berhijrah ke pasukan Al-Nas dalam masa terdekat ini. Perbincangan antara kelabnya pun sudah mencapai persetujuan untuk menerima bayaran sebanyak 60 juta euro bagi yuran perpindahan pemain tersebut. Pembayaran bagaimanapun akan dilakukan secara ansuran yang masih belum ditetapkan detailnya lagi. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.